Di masjid ada tabung. Ada dua jenis tabung. Satu tabung bergerak. Biasanya tabung ni ada hari Jumaat. Satu lagi tabung tidak bergerak. Dia melekat di dinding. Ini ada sepanjang masa. Jadi tuan-tuan yang pergi masjid, kena jadikan amalan pergi masjid buat duit. Sebab tabung ni kalau kita tak bubuh duit dalam dia, tak ada duit lah. Apa tujuan kita bubuh duit dalam tabung? Tabung masjid. Tujuannya untuk pengimaran masjid. Sebab masjid ni dana dia datang daripada orang-orang yang pergi ke masjid. Sebab tu kita kena bubuh duit dalam tabung masjid, terutama hari Jumaat. Persoalannya, berapa yang kita nak bubuh? Maka jawabnya, jangan semua orang yang pergi masjid tu bubuh duit yang nilainya yang sama. Satu infak dapat 700 kali ganda. Makna kalau kita bubuh duit dalam tabung banyak ni, nilai dia sama dengan 700 ringgit. Kalau kita bubuh banyak ni, nilai dia sama dengan 3,500. Banyak ni, nilai pahala sama dengan 7,000. Banyak ni, nilai pahala sama dengan berapa? 14,000. Kalau kita bubuh banyak ni, nilai pahala sama dengan 35,000. Kalau kita bubuh banyak ni, nilai pahala sama dengan 70,000. Jadi senang cerita, dalam video yang ringkas ni saya nak pesan, bagi orang yang berada, orang duit banyak, kontraktor contohnya, ataupun kerja-kerjaan gaji besar sampai 10,000, tiap-tiap hari Jumaat bawa duit ni, baru pahala banyak. Orang gaji 10,000 bawa duit ni, tak betul sangat. Kalau orang gaji ada lah dalam 5,000 ke 7,000, bawa macam ni. Tiap-tiap hari Jumaat, bawa macam ni. Orang yang pendapatan dia 3,000 contohnya. Contoh ya, tak kira lah makan gaji ke apakah. Bawa macam ni. Tiap-tiap kali pergi masjid, hari Jumaat, macam ni. Jangan kurang. Dan orang yang pendapatan dia 1,500 ke 2,000, bohnya ni. Bohnya ni. Itu cara dia. Dan pendapatan 1,000 ke bawah, banyak ni. Banyak ni. Hak banyak ni sebenarnya boh ni. Hak banyak ni budak-budak. Budak-budak sebab mereka tak ada pendapatan. Jadi ayah-ayah yang bawa anak-anak pergi masjid, latih anak-anak, beri derma kepada masjid, bagi kat mereka banyak ni. Baru kena. Jadi harap-harap dengan penerangan saya dalam video yang ringkas ni, kita buatlah sikit perubahan. Pergi masjid tu jangan kedekut. Infaklah harta pada jalan Allah. Nanti Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang banyak. Di samping Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita di punca yang kita tak sangka-sangka. Pasal duit ni kita bukan lebut tempat sebarangan. Kita buhlah rumah Allah. Tujuan untuk pengimarahan. Esok-esok ni kalau masjid dapat duit banyak, nak buat pembesaran masjid ke, nak buat balai lentang ke, nak buat ganti peralatan masjid ke, tak payahlah duk minta kat orang luar. Memadai dengan duit dana masjid yang terkumpul yang diberi oleh anak-anak Korea. Semoga bermanfaat.